Assalamualaikum everybody, welcome back to vlog aku yang seterusnya. Aku tak ingat nombor berapa vlog ni dah. Tapi aku dah tampal aku punya green screen di belakang. Tak buat apa pun, yang ni pun kat ruang tamu, bukan dalam bilik aku. So aku saja je nak pasang dulu. Tetapi hari ni aku nak cerita sikit pasal satu benda yang aku experience dan aku nampak benda ni terjadi di dalam first hand, iaitu hate comments dengan respon orang yang terkena komen tu. So, siapa yang tahu, aku dengan geng-geng aku kat Garena ada buat BM Shortcast event di MSI. Ni boleh katakan satu event yang besar lah, mid-season invitational. Maksudnya orang Korea semua yang tengok. Dan sehari berdapat view lebih kurang 200 view. Maksudnya lebih 200 plus-plus orang yang komen, dan boleh katakan tak semua komen yang baik. Semua tak komen baik. Semua tak baik pun. So, aku nampak apa yang orang normal reply dengan versus dengan aku reply. Pasal aku dah, bukannya aku expert, aku masa aku dah lama jadi kena komen-komen hate macam ni. Dan aku dapat nampak apa orang baru yang tak tahu pasal ni, cara diorang reply macam mana. Contohnya macam ada satu kawan baik kita orang, iaitu Admet. Siapa yang tengok Shortcast mesti dia tahu punya. Dia baru buat YouTube. Dia baru nak masuk ke dunia-dunia internet yang berinteraksi antara pencakap dengan penerima. So, selepas dia dapat 1-2 komen, dia tu rasa macam marah. Dia macam, tak leh ni, aku nak troll balik. Contohnya nak troll balik. Ada satu Shortcast sampai dia buat 15 minit Shortcast penuh bahasa Melayu pasal dia nak lawan balik apa cakap hater yang ada di dalam Twitch dengan YouTube. Tapi untuk aku macam, sebenarnya ni cara paling senang, bukan untuk kita orang sendiri, untuk semua orang. Pasal Facebook pun ada juga orang macam ni. Contoh dia macam, dia ada komen, "Oh, you suck, go die. Oh, this picture give me cancer." Apa benda yang kita kena buat sebenarnya? Senang ke? Senang ke? Diam. Jangan reply. Buat bodoh je apa orang tu cakap. Yang penting, kalau contohlah dia cakap, "Okay, this video quality sucks. Please die." Contoh macam itu. Itu tak ada cakap please, dia macam go die selalunya. Tapi apa benda yang kita kena ambil dan apa benda kita kena abaikan? Kalau aku akan terus cakap, kita ambil apa negatif yang dia kasi. Masa, okay, this quality sucks. Yang godai tu kau macam tu mute kat otak kau. Kau macam, whoop, but tak wujud. Macam tu. Tapi yang benda negatif dia kasi tu, itu yang kita ambil supaya boleh improve diri sendiri. Kadang-kadang ada orang jenis macam, oh, orang ni komen negatif, kita buat dia sebagai hater, kita abaikan apa dia cakap. No, itu bukan cara yang bagus in my opinion. Pasal kalau contohnya orang dah komen something buruk, adalah benda buruk yang kita buat yang perlu kita upgrade. Yang ni tak kisah untuk komen main game ke, komen hidup betul ke. Tak semestinya orang cakap negatif tentang kau, masa dia tu hater. Tak. Yang hater, yang labelkan hater tu adalah kau sendiri. So that means, okay, aku dah rambling sikit, aku dah sedikit melerit. Tetapi senang cerita, kalau contohlah ada komen-komen buruk yang ada di YouTube, di Facebook, anywhere lah, ambil dalam tone yang positif. Kalau kita baca komen tu dengan tone yang negatif, terus dalam otak kita akan ambil benda tu sebagai benda negatif. Kan? Kita selalu ada macam tu. Macam bila kau pergi ke YouTube, kita ada macam satu nada yang kita buat dalam otak. Yang macam, oh, kalau benda negatif, dia cakap, ini kau buruk. Itu nada tu. Tapi cuba kau fikir balik, lepas tu kau tukarkan bahasa, bukan cara percakapan komen tu. Macam, oh, ni buruk, tak bagus, kau kena upgrade. Ataupun, ni tak bagus ada. Kau upgradekan sikit kau punya quality, betul kan? Nampak tak? Cara aku bercakap komen tu pun, kau dah nampak. Yang pertama tu mengolok, mengejek. Tapi yang kedua adalah mengajar. Itu semua jadi dalam otak kita sendiri. Dan itu yang kita kena improve kan? Jangan fikir orang komen buruk, itu hater. Dan jangan ambil, jangan pentingkan sangat dengan apa yang orang kata yang mengutuk kita, cancer ke apa tu. Kita abaikan je. Tapi ada satu komen juga untuk siapa yang suka komen macam tu. Ingat, setiap benda yang kita buat di online atau offline, semua tu boleh jadikan dosa ataupun pahala. Kalau kau nak komen kepada benda yang orang tu buat salah, apa salah kita buat tu sebagai satu amalan yang hebat, kita cakap, oh, ni tak bagus lah, better kau betulkan sikit. Dah cukup. Tak perlu tambah kau je, ni kena betulkan sikit, bodoh lah kau ni.
perkataan bodoh tu menukarkan benda tu jadi satu pahala pasal kau nak membantu kawan kau sendiri ataupun orang yang tak kenal kau sendiri. Lepas tu kau tukarkan jadi dosa, iaitu kau kutuk orang tu. Simple je. Kita hidup kat dunia ni tak lama. Bukan senang nak cari dosa, tapi senang nak cari pahala. Yeah, aku tak nak panjangkan lagi video ni. So, hopefully kita minggu depan aku akan buat macam ni juga. Kalau korang still suka, aku buat green screen kat belakang. Tapi aku tak nak letak apa-apa pasal aku malas. And I will see you guys again in the next vlog. Assalamualaikum.